Bapak Budi Karya Sumadi. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia. Ayo kita arahkan. Saat ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi di luar Jakarta, kota besar, misalnya Medan, Bandung, Surabaya, Makassar, dan kota-kota besar yang lainnya mulai mengalami macet yang sudah mulai kami sudah. Sehingga fasilitas yang namanya terminal bus yang baik, yang bersih, yang nyaman, dan para penumpang itu tidak seperti terminal-terminal yang lalu-lalu kotor dan premannya yang baik mobil bus. Kalau hal ini masih terjadi, saya selalu mendorong untuk masyarakat menggunakan transportasi massal, baik itu yang namanya bus antar kota, bus antar pulau, juga transportasi massal di luar bangsa. Jakarta sudah mulai MRT, sebentar lagi LRT jadi, sebentar lagi kereta cepat, kota-kota Jakarta Bandung sudah selesai, dan ternyata kota-kota besar di luar Jakarta harus mulai berpikir tentang LRT, MRT, dan moda transport massal yang lain. Kalau tidak, kedaulatan macet, jalan tidak bisa dilebarkan, akhirnya semua orang akan sangat tergantung pada yang namanya kendaraan pribadi. Diharapkan dengan pembangunan terminal Amplas Kota Medan ini dan terminal Tanjung Hilir Kota Pematang Siantar, daya menggunakan transportasi bus untuk bisa menggunakan. Tadi saya bertanya kepada driver, dari sini ada yang ke Pekanbaru, ada yang ke Dumai, ada yang ke Jakarta, ada juga yang ke Pematang Siantar, ada juga dari sini yang menuju bandara. Layanan-layanan itulah yang ini diberikan dari terminal Amplas Kota Medan ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan terminal ini menghabiskan anggaran 43 miliar dan diharapkan bukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya akan terminal Amplas Kota Medan dan terminal Tanjung Hilir Kota Pematang Siantar. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan untuk melakukan penerangan pembersihan dan penerangan prasasti.
Jalankan ke dia dikit ya. Jalankan aja dikit. Biar dia dengar.